putih. Lepas ni aku tengok market turun dah harga. Bond ni 300.5 pada 400 pada. Baru tu susah, baru tu akan naik harga. Harga tu akan menjadi mahal. So, assalamualaikum guys. Assalamualaikum dan selamat malam. So, hari ni hari Jumaat 27 hari bulan 11. Selepas di Kelantan beberapa hari dah PKPB jadinya ada setengah orang tu dia rasa terkendala dengan kerja ke apa sebab PKPB. Lepas tu di Kelantan ni apa dah? Di Kelantan ni dia dah masuk musim terkujuh dah. Terkujuh ke ketujuh? Tengkujuh ni dia musim hujung tahun. Hujung tahun ni dia ke almost everyday lah hujan. Everyday hujan. Lepas tu adalah hujan tiap-tiap hari, tak ada matahari. Jadinya bagi kita orang ni, pengecak-pengecak ni dia kerja-kerja tu akan terbatas lah. Sebab kita orang kalau hujan ni tak boleh buat kerja, tergendala hijau. So, puan aku lah ni, tergendala lah. Apa ni? Itulah ada masa free sikit boleh buat video. So, video malam ni simple je. Aku nak beri tips supaya sesetengah tengok di tajuk tu, aku nak beri tips sebelum beli cover set. Gapo kita kena buat, gapo kita kena tengok di cover set tu. Cover set mana kita nak beli. Terutama sekali lah cover set EFI lah. So jadi sebab tadi aku beli cover set, di kedai ASEAN. Gi beli cover set betul tadi. Tu cover set customer nak repaint body. Jadi dia minta tolong aku beli cover set. So aku belilah. Aku dah beli cover set saja tadi, strike tak ada. So, dia nak beli. Yelah, lepas tu aku nak minta maaf sebab lama tak update YouTube. Aku pun nak buat sebenarnya video, tapi disebabkan kekangan masa tu jadi tak sempat nak buat video. Tak sempat nak buat video, job banyak. Lepas tu bengkel ada masalah buat ni, dengan compressor problem ke apa. Jadi banyak masalah, aku tak sempat nak fikir nak buat video, nak buat konten ke apa. Jadi nak kena minta maaf lah. So insyaAllah lepas ni video akan berterusan seperti skala. Kita akan update seperti skala. Mungkin 4 video seminggu, mungkin gitulah. InsyaAllah doa semoga dipermudahkan segala tu. Ni aku nak cerita pasal cover set. Cover set ni dia ada banyak jenis sebenarnya. Dia ada brand-brand jugalah. So Polon ni dia ada BSH. BSH ni dia under Honda juga. Tapi BSH ni dia kira-kira third party gitulah. Dia nak kata third party ni support nak Sony ke apa lagi, support brand-brand engine ke apa tu, Uma ke apa tu, third party lah tu. Lepas tu cover set ni dia ada hok brand biasa, brand BSH, Honda betul. Sebab dia dari segi-segi tu semua dia ada beza belakang. Dari segi colour, shape cover set tu dia semua ada perbezaan belakang. So nanti perbezaan tu nanti aku cerita lepas ni. So dalam video ni aku nak ayak tips sebelum beli cover set tu gapo kita kena tengok, ada cala ko, crack ko. Ha, nanti aku cerita lepas ni lah. So tell aku mungkin video permulaan ni panjang sikit sebab aku nak minta maaf lah sebab video tak boleh buat video. Tak ada masa, lo ni baru sempat ada masa. So insyaAllah lepas ni akan sentiasa update YouTube. So kepada hok mana support tengok semua video aku tu, kena cakap ribuan terima kasih lah pada semua. So jom kita proceed ke cover set. Jom. So ni lah cover set aku beli tadi. Ni cover set ni dia ada Honda. Ni aku kata Honda. Biasanya aku kalau customer tanya prefer beli cover set mana, aku prefer cover set Honda lah. Aku kata Honda ni. Dia kalau hot BSS, dia tulis BSS ni. Rasanya tinggal ada kotak BSS ni.
Nanti aku tak ambil. Okey. Ni hot kotak BSS. Ni hot customer juga. Ni dia nak sembuh cover set. Jadi dia tak tanya aku dulu. Sebenarnya aku suruh dia tanya aku. Lepas tu dia ya kedai cari kedai tak ada. Jadi hot ni dia ada, dia beli hot ni. Ni kalau itu sembuh dah. Aku nak buat video sebenarnya sembuh pasal sembuh cover set ni. Tapi tak sempat. Bonnie duduk kerja uje. Ni baru sembuh minggu lepas ni. Sembuh dia sembuh primer saja baru. Jadinya nanti next dia lah aku buat sembuh kau set ni. Ni nak sembuh color hijau wei suku. Oh ni kau set BSS dah. Kau set BSS dia kotak gini. Kotak pun panjang sikit daripada kotak Honda. Dan dia tag gini dah. Ni tag BSS. Tag BSS ni dia aftermarket bagi pak-pak Honda lah. Dia tapi dia under Honda juga. BSS ni bonsu Honda. Tapi hot model ni lah. Kebanyakannya pak-pak BSS ni dia kalau support sub ke apa dia panjang. Dia tak sama lah dengan original Honda ni. So ni aku nak tunjuk kawasan aku beli tadi. Jadi first kita nak tengok ke apa hot. Benda ni kita kena check di depan owner kedai tu. Sebab kalau ada apa-apa kita boleh complain ke dia lalu. Dia boleh tukar ambil kotak lain ke orang tu. Ni aku check dah tadi di kedai. Check dah kedai, first kita check. Check benda penting-penting lah. Support pala atas ni. Cover atas ni. Bukan dah. So, kalau set ni first kita kena check ke ni lah. First hot crack lah. Crack ni support tempat skru ni. Skru ni pastikan semua okey. Dan dia tak ada calar lah. Kauset ni aku nak pergi ambil dah kedai siang baru ni. Tapi dia waktu ambil aku tu ada calar. Lepas tu ada stok. Ada hot tu ya. Lepas tu aku ambil dia. Apa yang aku tunggu aku ambil lain. So ni dia ambil lain ni. Dia ada lah. Ni kepala bawah. Pastikan semua tak ada tak ada apa? Tak ada patah. Pastikan semua tak ada patah. Semua okey, semua part tak ada apa? Tak ada calar. Lepas tu dia setengah tu kilang ni dia sebab dia sembuh barang banyak. Jadinya ada setengah part tu supaya kepala ni celah-celah ni ada tak kena. Ada hot tak kena clear molek. Super cover set hot motor Honda Cup warna blue black tu. Ada video tu. Di ekor belakang dia tu cak ke apa tu. Cak clear tu tak kena molek. Bukan tadi. So ni kita check calar. Ada calar ke tak. Lepas ke check di ke apa tu. Depan owner kedai tu lah. Check masa nak beli tu check lah lu. Jangan sampai rumah baru nak check. Sebab kadang-kadang owner kedai ni macam-macam. Ada hot apa tu? Ada hot motor basuh. Motor basuh ni kalau kita kalau basuh kelata kan motor basuh lah. Kalau basuh luar kan tak tahu ke apa. Dia super mesra alih gitu lah. So check semua okey. Tak ada calar. Tak ada patah. Sebab bagi aku mahal lah benda ni. Mungkin bagi orang lain benda ni murah. Sebab kita mesti bagi kita nak sempurna laku. So kita check, kita kena check semua. Check semua tak ada patah, tak ada crack, tak ada calar. Semua kita kena check. Patah-patah biasanya sini mudah patah. Sebab dia terkembang kan masuk atas tu. Ni ada cat defect sikit. Okey. Yo aku check bare-bare hok napok je sebenarnya magak. Biasanya magak lah banyak. Kebanyakannya magak lah calah. Magak dengan ni kepala atas ni. Lepas tu kepok. Magak biasanya calah sini. So okey, semua okey, tak ada masalah ke apa. Jadi boleh lah bayar. Jadi aku nak suruh sahaja. So welcome back. Welcome back. Kembali kita kembali ke kamera repair.
Jadinya itulah tips kita kena buat masa beli cover set. Kita kena check depan owner kedai tu. Kita kena check ada kerek ke, ada patah ke, ada apa tu? Calah ke. Kadang-kadang cover set ni masa postage ke, masa di atas barang ke. Sebab kerek-kerek hot postage ni dia setengah pekerja hot tok ke apa tu? Bertauliah tu. Dia memang pekun je bagi tu. Dia tak ada pun supaya kita jaga bagi. Sebab ada setengah bagi tu siapa kau tak kemeh, ada hok benda patah. Sebab baru ni minggu lepas aku pergi dah kedai siang. Lepas tu aku nak beli, nak ambil balik tu, dia ada calar sikit dekat kepok, kepok tepi tu, kotak bateri tu. Dia ada calar situ. Jadi aku rasa yang ambil luar ni kira akan ambil lain lah nanti. Tak lah. Tu ya kau kena buat. Lepas tu cover set aku itu tadi warna Blue Pepsi, Blue FI Dream latest warna Blue Pepsi. Dia warna Blue Pepsi ni hot BSS dia lain, hot kotak Honda dia lain. Blue Wave aku ni aku nak pesan jangan fikir benda tu sama. Kalau warna biru tu sama berlaku dok. Supaya kalau dalam kotak ni, dalam kotak ni dia akan ada sesetengah part tu. Kalau biasa kepok tu mekuk fork dah ada repair dekat emblem tu, dia akan lari kalah sikit. Benda tu biasalah, tak payah duduk pusing ke apalah. Semua orang akan hadap benda tu. Kalau warna biru ni tak nampak mana. So tu supaya warna merah, warna putih sepuluh muta aku tu. Haa, gitulah. Itulah, kalau nak beli cover set ni, kita kena check depan owner kedai tu. Kena check ada calar, ada patah, ada kerek ke. So, kalau ada tiga benda tu, sesekmu ayat dia nak kau dalam kotak lain. Sebab tu, dia auto beli kotak lain, check pula. Biarlah dia nak kata ke apa. Ni kepentingan kita, untuk kepentingan kita. Jadinya, kepuasan kita. Tak okay lah kita nak beli, bayar. Kita beri duit dia. Tak okay kita nak bagi tu, tak 100% sempurna. Mestilah kita nak sempurna. Jadi harga cover set ni Bilo 200, Bilo 200. Jadinya bawah 200 cover set ni. Seharga ni cover set, kalau cover set tok Honda lah, kotak biasa aku nak cerita lah. Kotak biasa ni, kotak biasa ni kotak Honda. Kotak biasa biasanya 80 gitu ya. Jadi hok kotak Honda ni dia tengok atas seller juga. Ada 180, ada 190, ada 190, 195. Warna-warna hok ke apa? Hok biasa lah, biru, grey, hitam, merah. Biasanya bila 200 lah, bawah 200 gitu lah. Dia kalau kau set putih lah, putih kemungkinan sebab bau ni naik putih. Lepas ni aku tengok market turun dah harga. Bawah ni 300.5 pun ada, 400 pun ada. Dalam 2 bulan lepas gitulah. Terletak atas sebab orang lah ni, orang pergi bari, orang pergi bari tu susah, bari tu akan naik ego, ego tu akan menjadi mahal. So gitulah susah kita pengguna-pengguna ni sebab kila stop production dah untuk FY. Jadi susah lah benda tu. Ego gitulah bawah 200 lah untuk kota Honda. Kalau untuk BSS dalam 80, 90 gitu ya. Tak sampai 100 pun kali BSS. Rasanya lah sebab aku tak aja beli hot BSS. Kalau super hot ni dalam 170 gitu lah. 170, 175 gitu lah. Kalau nak suruh, kalau nak order dengan aku pun boleh. Boleh DM di Insta aku. Aku tolong beli dan aku tolong post ke. So, gapo-gapo DM aku dekat Insta. Ada link dah ada dekat bio. Gapo-gapo contact aku dekat Insta deh. So video ni panjang dah ni. So bye lah. Nanti kita jumpa next video. Next video aku kaya buat polis soba. Polis soba aku jadi baru. Polis sub. Macam-macam lagi lah. So kebanyakannya bulan ni dan bulan repair aku. Ya bulan ni bulan repair aku banyak video beki-beki polis. Sebab kalau nak buat nyembut tak boleh roller ni. Sebab musim hujan susah sikit. So nanti berapa aku info balik. So bye, see you next. Thank you for watching dan jangan lupa subscribe. Kita nak apa dah? Kita nak achieve 30k subscriber.
So bye, see you next.